Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah Paya ayyuhal hadirun اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر الى اخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إن الله تعالى خلق 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العجيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Saudara hadirin jamaah sholat jum'ah rahimakumullah Pertama-tama marilah sama-sama kita kembali Memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dimana di siang hari yang mulia ini Kita masih diberikannya cucuran nikmat sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita yaitu berupa salat fardu Jum'ah. Besar harapan dan pinta kita kepada Allah mudah-mudahan kiranya segala bentuk amal ibadah yang kita laksanakan ini dapat diterima dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Seringan dengan itu dan salam Semoga tercurahkan keharibaan junjungan alam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma salli Wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kiranya Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di hari yaumala yanfa'u malun la banun illa man atallaha bikol bin salim amin ya rabbal alamin Saudara hadirin jamaah solat jum'ah rahimakumullah Sebagaimana di awal mukot dimah tadi Khatib sudah membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Inna Allah ta'ala khalaqami atarohmah yauma yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat sesungguhnya Allah telah menciptakan seratus kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi satu rahmat itu besarnya seluas langit dan bumi Lantas, dari seratus rahmat yang Allah ciptakan itu, Allah turunkan salah satunya ke bumi, sehingga dengan rahmat itulah seluruh makhluk yang ada di bumi ini bisa merasakan hidup. Dengan itu, seorang ibu menyayangi anaknya. Dengan rahmat itu seorang suami mencintai istrinya Dengan itu hewan meneguk air dari tempat yang sama Dengan rahmat itulah seluruh makhluk yang ada di dunia bisa hidup berkasih sayang Saudara hadirin jamaah sholat jum'ah rahimakumullah Dalam perjalanan hidup ini mungkin kita pernah menyaksikan bagaimana se so seekor harimau buas mampu menjilati tengkuk anaknya dengan lembut. Mungkin kita pernah melihat bagaimana seekor ayam yang pengecut Seketika berubah menjadi pemberani hanya karena di bawah sayapnya ia melindungi anak-anaknya yang masih kecil. Atau mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah kera betina yang menjerit pilu hanya karena anaknya dirampas oleh seorang pemburu. Timbul pertanyaan di benak kita, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya tidak lain adalah Karena ada rahmat Karena ada kasih sayang yang dititipkan oleh Allah pada mereka Saudara hadirin jamaah sholat jum'ah rahimakumullah Mungkin juga kita pernah melihat Bagaimana seorang ayah yang bekerja keras di perantauan Ia kumpulkan uang sedikit demi sedikit Lantas setelah memadai dengan setia ia mengantarkan kepada anak dan istrinya Atau seorang ayah yang rela mengurangi makan dan minumnya Hanya supaya ia sanggup menyekolahkan anak-anaknya Setelah anak berhasil meraih gelar serjana dan diwisuda di aula alma maternya misalnya Ayah dan ibu terisak-isak menangis di kursi belakang lagi-lagi kita bertanya Kenapa itu bisa terjadi Jawabnya tidak lain adalah Karena ada rahmat Karena ada kasih sayang Yang dititipkan oleh Allah pada mereka Saudara hadirin Jamaah sholat jum'ah rahimakumullah Tapi berbeda dengan manusia Manusia tidak selamanya mampu memelihara rahmat dan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah itu Rahmat dan kasih sayang itu Terkadang kita lupakan, bahkan kita terlantarkan. Bukankah dalam kehidupan ini kita sering melihat bagaimana seorang ibu yang rela membunuh anaknya, seorang suami yang menyiksa istrinya, istri yang mengkhianati suaminya, majikan yang menyiksa pembantunya? pembesar yang mengeksploitasi orang kecil Kita termenung kemana rahmat yang dititipkan oleh Allah itu Dalam surah At-Takasur Allah sebutkan Sebagaimana di awal mukaddimah tadi sudah saya bacakan Penyebab terlupakannya rahmat kasih sayang yang dititipkan oleh Allah itu Nama surahnya adalah At-Takasur Al-Hakumut Takasur Al bermegah-megah di dunia dapat melalaikan kamu. At-takasur ini dalam tafsir Al-Mijan dikatakan adalah keserakahan untuk memperbanyak harta. Bukan hanya harta tapi jabatan pengikut buat mengalahkan orang lain. Sehingga dari takasur ini lahirlah tiga penyakit rohani yang membinasakan bisikan fitrah, rahmat, kasih sayang yang dititipkan oleh Allah, itu apa? Itu yang pertama takabur, kemudian yang kedua dengki, dan yang ketiga adalah dendam. Karena kita merasa jabatan kita tinggi, harta kekayaan kita banyak, pengikut kita banyak, sehingga kita cenderung merendahkan orang lain. Kita merasa tidak perlu pada mereka. Itu namanya takabur. Kemudian, yang kedua, dengki kita nggak senang kalau ada orang yang lebih populer, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih dihormati. Kita nggak senang, kita dengki, dan yang terakhir adalah dendam. Kalau ada orang yang lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih dihormati. Kita cari cara bagaimana menjatuhkan orang tersebut. Ketika orang tersebut, orang yang kita benci, itu tadi terjatuh, kita pun merasa bangga, kita bahagia, kita tertawa. Itulah namanya dendam. Tiga penyakit rohani inilah yang membinasakan bisikan rahmat dan kasih sayang yang dititipkan oleh Allah pada kita. Lantas, apa obat untuk membasmi tiga penyakit rohani itu? obatnya ada tiga. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan oleh Allah, hatta jurutumul makobir adalah banyak mengingat kematian. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Salah satunya dengan berziarah ke kubur. Kenapa? Karena dengan berziarah ke kubur kita terbayang mungkin suatu saat saya akan menyusul saudara saya teman saya yang sudah mendahului saya itulah salah satu hikmah daripada berziarah kubur yaitu mengingatkan kepada kita akan kematian kemudian apalagi yang kedua adalah dengan ilmu dengan ilmu kita mengetahui bahwasanya takasur takabur dengki dan dendam itu tidak baik bukan hanya untuk orang lain tetapi juga bagi diri kita pribadi kemudian yang terakhir adalah summa latus alunna yauma izin anin naim obat yang terakhir adalah memupuk rasa tanggung jawab bahwa semua yang kita miliki di dunia ini nama baik popularitas jabatan harta kekayaan akan dimintai oleh Allah pertanggung jawabannya nanti la tajulu kodam abdin hatta yus'ala an arba tidak akan bergeser tumit salah seorang kamu nanti pada hari kiamat sehingga kamu ditanya empat pertanyaan salah satunya adalah Harta dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Makanya, kalau kita dapatkan harta dengan cara yang baik, maka itulah yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Juga akan kita belanjakan ke jalan yang baik. Tapi, kalau sebaliknya, harta kita dapatkan dari cara yang haram, kemudian kita belanjakan ke yang haram pula, maka dengan harta itulah kita dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan dari tiga penyakit rohani tadi yang membinasakan bisikan fitrah rahmat kasih sayang yang dititipkan oleh Allah pada kita terjauh dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ويا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاد الحجات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعامه يجدكم ولا جكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر